kick, 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 bass, bass, bass. Space, space, space.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sound Kompor, channel yang mengompori berfaedah lo ya. Bisa itu ya. Oke lo, seperti biasa sih kali ini saya ingin mengomentari Sound Cahaya 51. Nah, kemarin sempat tanya sama rekan-rekannya di Malang. 51 itu dijelaskan sama mereka kalau enggak salah produknya Bapak Agus dari Sound 35. Nah, itu kebenarannya kayaknya seperti itu lur, tapi ini info saya dapat dari teman-teman yang ada di lapangan. Jadi Sound Cahaya 51 ini menurut saya pribadi ya, ini sound paling balance, paling seimbang dan satu warna. Nah, warna itu maksudnya gimana? Bukan warna Mejuku Ibu ini, bukan. Jadi suara itu ada warnanya, ada ciri khasnya, bukan karakter. Karakter beda lagi, kita bicara warna suara. Nah, untuk Sound Cahaya 51 ini sangat softly, kemudian dia juga mempunyai ciri khas halus, kemudian sedikit nendang kasar juga ada, pompet. Nah, kenapa kok saya menyebut balance? Karena yang saya dengarkan kemarin itu sangat-sangat balance dan ini keunggulan Sound Cahaya 51. Suaranya itu lur, jadi kalau sub, low, mid, high, jadi kalau jauh-jauh ya rata, turunnya juga rata. Nah, kalau mayoritas itu low, subnya awet, yang mid, high-nya mayoritas udah segini udah turun. Nah ini enggak, kalau channel 5 cahaya 51 ini sangat rata, sangat balance sekali menurut saya. Jadi, enak lho, di rumah aku enak gitu, baru aku. Ini apa yang dipakai dalemannya, yang dipakai speaker power aksesoris itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya mendengarkannya memang halus, dan speakernya ini nggak tahu yang dipakai. Tapi yang jelas karakternya halus. Kemungkinan saya menebaknya ya, yes, pokoknya karakternya halus, bukan nggak nendang, nendangnya juga nggak terlalu nendang, halusnya juga nggak terlalu tengah-tengah. Nah, jadi ini menurut saya kelebihan Sony Cahaya 51 ini satu warna. Nah, itu sangat-sangat jadi loh, jadi. Nggak umum bahwa warna nih suara itu jadi menemukan bela, ini jadi menemukan racik kan, jadi kemudian iki antara sub, low, mid, high, nah gue lor delay ini ini pas kayaknya sendurannya main delay ini pas. Nah ini, nah itu aku acungi jempol kan. Pokoknya Sound Cahaya 51 ini sound favoritku is pokoknya. Tapi ada kelasnya, bukan sound kelas berat nih menurut saya, sound kelas menengah ke atas. Kalau disandingkan dengan sound kelas berat ya, bukan kelasnya, mau kelasnya beda. Ini menurut saya lho ya. Jadi di kelasnya ini Sound Cahaya 51 ini elegan, mewah, menggelegar, dan enak didengerin, nyaman. Nah, itu yang saya dengarkan dari Sound Cahaya 51. Ya, semoga di lain pas ketika Sound Cahaya 51 tampil lagi, nah itu semoga tidak menurunkan tingkat kualitas apa yang saya dengarkan di Wonokoyo kemarin. Nah itu pokoknya lho, Sound Cahaya 51 ini saya dengar mau enak literally kuatuh terus nis enggak umum. Jadi Sound Cahaya 51 ini enak sekali gak pakai menetok sekali, jadi imbang, racikan itu imbang. Terus delewe, skape, karakter warna. Nah, karakter, kita karakter. Jadi karakternya ini halus lho. Jadi halusnya itu dalam satu warna, delinya dapat, jadi halus. Terus nendangnya ya lumayan, tapi gak terlalu nendang juga. Terus atasnya mic-nya gak terlalu nyongok, gak terlalu juga, pas gitu. Jadi Sound Cahaya 51 ini katanya orang memang speakernya, katanya loh ya, saya nggak tahu pastinya umbro, tapi saya nggak tahu, kalaupun umbro itu megah sekali, itu racikannya jos gitu, saya bilang jos. Jadi supply-nya itu mantap, audio processor yang dipakai apa saya juga kurang tahu, yang jelas itu berhasil sekali Sound Cahaya 51 ini. Jadi saya mengkategorikan Sound Cahaya 51 ini Sound Karnaval di kelas menengah ya, ini menurut saya pribadi ya, paling balance Sound Cahaya 51. Karena enak lho,
Jadi rata suaranya itu enak didengar. Dan semoga di lain kesempatan yang suaranya enggak berubah seperti apa yang disenarkan di Wonogiri kemarin. Ya wis, terus segitu aja pendapat teman-teman yang sudah 51. Untuk kekurangannya mungkin karena main aman di kemarin ya, di saya Wonogiri kemarin main aman dan itu sudah cukup menurut saya, sampai barisan belakang sudah cukup. Terus untuk kekurangannya apa ya? Mungkin upgrade ini, upgrade beberapa speaker subwoofer atau beberapa high tweeter mungkin di-upgrade pada frekuensi paling cis di 20 GHz, jadi sampai frekuensi 20 GHz, mungkin itu tok sampai. Jadi ada sedikit kekosongan frekuensi. Untuk frekuensi kotornya saya dengarkan nggak ada, walaupun ada itu sedikit sekali. Maksudnya frekuensi kotor itu frekuensi yang berlebihan, frekuensi yang dominan, kayak gitu lho. Yowis, lho segitu ya pendapatku tentang sound cahaya 51. Nah ini hanya pendapat pribadi, kritik saran mungkin bisa dipertimbangkan. Nah ini hanya pendapat pribadi dok lur ya. Apabila ada kurang lebihnya lur, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tidak yang dilakukan adalah untuk memberikan motivasi semangat kepada son-son yang saya komentari. Ya wis lur, sekian aja lur ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.